Ivan Gunawan mengaku pernah tolak cinta Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer Ivan Gunawan sempat dikabarkan dekat pedangdut Ayu Ting Ting. Keduanya juga beberapa kali terlihat dekat berdampingan. Namun, siapa sangka bahwa Ivan Gunawan mengaku terang-terangan menolak cinta Ayu Ting Ting. Dia menolak Ayu Ting Ting karena saat itu sedang memiliki kekasih. Waktu itu gue tolak. Dia ngajakin pacaran. Karena pada saat itu gue punya pacar dan gue ngerasa lagi cinta-cintanya sama pacar gue. Kata Ivan Gunawan di YouTube Boy William. Ivan Gunawan bahkan tidak asal bicara dengan ucapannya itu. Dirinya memastikan pengakuannya itu benar dan tak mengada-ada. Dia bahkan menyebut Ayu Ting Ting merasa sangat kesal karena penolakan itu. Pernah. Dia pernah kok ngajak gue pacaran. Gue bilang jangan pacaran dulu deh. Terus dia bete. Ini serius. Demi Allah. Ungkap Ivan Gunawan. Tak hanya itu. Ivan juga mengaku pernah mencium pelantun. Alamat palsu. Itu karena memiliki perasaan spesial. Gue pernah cium Ayu, beneran. Masa udah ngomong berdua, dia dan Boy, gue masih settingan. Hubungan gue sama Ayu Ting Ting itu on off, katanya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.